Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darain amin. Summa duha salli wala tada'il fikr bi ujumi mautin wa tahassuri wal bila. Amalun bila zikril maniyati la asar wa bi zikriha aqan kadar bi ma'awila. Summa du'a salli, kemudian salat duha lah engkau. Wala ya, salat duha lah engkau. Jadi disuruh salat duha. Usahakan jangan sampai kagak walaupun dua rakaat. Wala tada'il fikar, dan jangan engkau tinggalkan berfikir bi ujumi mautin, dengan datang tiba-tibanya mati. Ini kadang kita lupa nih memikirkan tentang kematian. Ya maaf, kita kebanyakan menggembar-gemborkan tentang hari kiamat. Ya hari kiamat tuh emang pasti datang itu ya, cuma belum pasti kita ngalamin apa kagak. Tapi kalau yang namanya kematian, itu pasti kita ngalamin. Ya. Penting enggak kira-kira? Dua-duanya penting. Mengingat tentang kematian, tentang hari kiamat. Hari kiamat kecil, hari kiamat besar. Hari kiamat kecil itu kematian kita. Kiamat besar itu kiamatnya hancur semua bumi, gunung-gunung berterbangan, iza zulzilatil ardu zilzalaha ya, wa akhrajatil ardu asqala, semuanya hancur semua ya. Itu juga penting ingat itu, tapi hemat saya yang lebih penting adalah mengingat tentang kematian, karena kiamat ini udah pasti kita akan ngalamin. Ya, kalau kiamat kubra itu ada yang enggak ngalamin, ada yang ngalamin. Datangnya pasti, tapi untuk ngalamin enggaknya, kalau kematian semua ngalamin, kiamat kecil semua ngalamin, kiamat besar belum tentu semua ngalamin. Maka kalau begitu yang paling utama kita harus ingat adalah kematian. Boleh jadi satu napas lagi kita mati. Boleh jadi besok kita bisa mati. Boleh jadi seminggu lagi. Boleh jadi sebulan lagi. Boleh jadi setahun lagi. Bekal apa yang kita udah siapkan buat sesuatu yang setelah mati? Banyak sekali keterangan-keterangan sesungguhnya kita untuk mengingat kematian, karena kita bakal dapetin yang namanya kematian. Kita semua kepengen mati itu apa? Husnul khotimah. Watahasuri wal bila, watahasuri, dan menyesal. Ingatin tuh, menyesal. Ya, kita bakal nyesal kalau umpama enggak kita melakukan itu. Enggak duha, enggak ingat kematian. Wal bila, dan hancur. Berpikir kita bakal hancur. Masuk ke liang kubur, hancur, mati habis. Ya kalau umpama, ya mudah-mudahan ya, kuburnya menjadi apa? Raudhah min riyadil jinan, taman di antara taman surga. Amalun bila zikril maniyati, amal tanpa mengingat kematian la asar, tidak ada pengaruh.
wa bi zikriha haqqan, dan dengan mengingat kematian itu hak, mesti. Jadi mengingat kematian itu mesti. Kita bakal mati. Kita bakal mati. Ayo siapkan diri. Siapkan diri. Orang kadang terlena dengan ini. Terlena. Lupa. Kadar bi ma'awila, seperti memukul ya dengan kampak yang besar. Jadi sangat ya, amal tanpa mengingat kematian lah asar, enggak ada pengaruh. Ya kalau kita ingat kematian, insya Allah itu pengaruhnya besar. Ni wa bi zikri aqan, mengingatnya itu ak benar-benar. Summa ba'da salatil isyraqi wa qira'atil qur'ani shalla du'a rak'ataini arba'an aw sitan aw samaniatan aw samanian. Kemudian setelah salat isyraq baca Quran, maka salat dia akan salat duha 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. Wa hiya aktsaruha. Ya. Dan dia itu 8 rakaat paling banyaknya. Oh afdalnya, dan paling afdalnya alal mu'tamadi, atas kaul yang mu'tamad. Nah, ada yang mengatakan 12 rakaat. Tapi sekali-sekali 12 rakaat ya boleh juga kerjain gitu ya. Wa waqtuha bainal irtifai syamsi wal istiwa'i, dan waktunya itu di antara naik matahari dan istiwa zuhur. Ya. Waktunya itu. Wa afdaluhu, dan paling afdalnya itu idza madha rubu'un nahari, apabila berlalu seperempat siang, jam 9-an dah. Setengah 10, jam 10 itu ya. Paling afdalnya. Tapi kalau kita mau kerjain jam setengah 7 ya boleh, umpama kita seorang pekerja ya. Boleh. Lima ruya, bagi apa yang telah diriwayatkan ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala, bahwasanya beliau bersabda, salatul awabina haina tarmadu fi salu. Salat awabin itu ketika ya, waktunya ketika ya tarmadul infis tarmadul fi salu ya. Ketika tidur oleh anak unta ya, pada naungan ibunya ketika panas matahari. Jadi anak unta biasanya di situ tidur. Waktu itu anak unta biasanya tidur. Waktu itu. Waktu duha kayak begitu anak unta. Memang unta ini punya jadwal-jadwal ya. Kita pun dalam hidup tuh mesti begitu, ada jadwal-jadwalnya. Jam segini saya harus begini, jam segini harus begini. Jam segini saya harus baca ini, jam segini baca ini. Wa tarmadu bi fatita'i wal mimi, tarmadu dengan patata dan mim. Wal fisalu dan al fisal jam'u fasilin. Jama' daripada fasil. Wa huwa saghiru minal ibili, yaitulah ya yang kecil daripada unta, unta yang masih kecil. Wal makna, maknanya haina yanamul fasilu, ketika tidur oleh anak unta fi zilli ummi, pada naungan ibunya, inda haris samsi, ketika panas matahari. Waqad warada fi fadli salati duha, dan sungguh telah datang keutamaan salat duha. Ahaditsu katsiratun, hadis-hadis yang banyak. Minha di antaranya qauluhu alaihi salamu, sabda Nabi alaihi salam, salatu duha tajlibu rizqa wa tanfil faqra. Ada juga tanfal faqra.
Salat duha dapat menarik rezeki dan menafikan fakir. Ya. Salat duha bisa menarik rezeki, ya, mencegah susah, ya, mencegah miskin. Ada ulama memaknakan sesungguhnya maksudnya ini mencegah miskin itu diberikan oleh Allah sifat qanaah. Berapa banyak orang enggak kaya, ya, tetangga kita rajin ibadahnya, orangnya enggak kaya-kaya, duitnya enggak banyak gitu, rumahnya enggak bagus, rajin sholatnya, berarti dia diberi sama Allah apa? Qanaah. Karena qanaah itu orang kaya. Karena sesungguhnya ketika orang kagak qanaah, walaupun duitnya banyak, miskin. Duitnya banyak tapi masih kurang terus, ya. Duitnya banyak tapi masih kurang terus, itu orang miskin. Miskin. Wa qauluhu alaihi salam, dan sabda Nabi alaihi salam, la yuhafizu ala salati duha ila kullu awabin. Tidaklah menjaga atas salat duha kecuali oleh setiap orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka salat duha. Orang yang suka salat duha dialah orang yang suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu alaihi salam, dan sabda Nabi alaihi salam, inna fil jannati baban yuqalu lahu babu duha. Sesungguhnya di surga itu ada pintu, dikatakan nama pintunya itu babu duha. Nama pintunya itu namanya babu duha. Nanti ada gitu. Fa idza kana yaumul qiyamati nada munadin, maka apabila ada hari kiamat maka memanggillah oleh yang memanggil. Ainal ladzina kanu yusalluna duha salatad duha, di mana orang-orang yang dulu suka sholat duha. Jadi tuh manggil tuh. Ada yang manggil. Di mana yang dulu pernah sholat duha? Hadza babukum, ini pintu kamu. Fadkhuluhu, masuklah kamu kepadanya. Birahmatillah, dengan rahmat Allah. Wa minha, di antaranya khabar muslimin, khabar dari Imam Muslim, yusbi'u ala kulli sulama shadaqatun. Berpagi-pagi atas setiap ala kulli sulama, atas setiap persendihan, shadaqatun, bersedekah. Jadi mesti bersedekah. Jadi wajib setiap sendi bersedekah. Ya, maksudnya sunnah, wajibnya wajib sunnah gitu ya. Wajib sunnah, mesti dalam kesunahan maksudnya gitu ya. Setiap pagi wajib persendian bersedekah. Sendi kita ada berapa? Ini banyak sendi kita nih. Wajib bersedekah. Sendi kita, sendi. Atau sendi nih. Sendi. Nih, sendi kita. Sendi. Ya, sendi. Sendi. Banyaklah sendi kakinya. Itu semua sendi wajib kita sedekahin. Berarti entah kalau enggak disedekahin, bisa sakit sendinya. Sakit pinggang. Masih muda udah sakit pinggang. Ya, tangannya sakit, kakinya sakit. Sendinya sakit. Kenapa? Karena sendinya enggak disedekahin. Ya. Enggak disedekahin. Iya. Wa yujzi'u an dzalika raka'atani, dan memadai dari pendemikan itu dua rakaat. Yusallihima minad duha. Ia salat keduanya daripada salat duha. Ya, salat duha itu sudah cukup sedekah.
Jadi kalau kita enggak sholat duha, ya sedekah. Ya kalau kita enggak sholat duha, ya sedekah gitu ya. Kalau kita enggak sholat duha, ya sedekah. Tapi sedekah apa kagak kira-kira gitu ya Pak Rekan? Setiap hari sedekah apa kagak? Nah, kalau kita kadang-kadang kan kita lupa sedekah atau apa gitu ya. Bisa lupa, bisa malas, bisa pelit, bisa macam-macam lah ya. Nah, sholat duha untuk menutup itu. Ya, sholat doa jangan kagak. Walaupun dua rakaat. Jadi ntar insya Allah sendinya sehat. Sendi-sendinya sehat. Kan ada orang masih muda udah sakit pinggang. Ya. Udah sakit apa gitu, stroke. Ya. Banyak orang masih muda udah stroke. Ya. Tapi penyakit mah kita kan kagak tahu ya. Tapi jangan juga kita suuzon sama orang. Masih muda, udah ini aja ente. Berarti ente ya enggak sedekah, enggak sholat duha. Jangan begitu ya. Kita hendaknya selalu berhusnuzon kepada orang. Ya. Hendaknya itu. Hendaknya kita selalu berhusnuzon. Wallahu a'lam bishawab.